Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi membangun infrastruktur jalan di Desa Jatimulya, Kecamatan Dendang. Pembangunan jalan poros kabupaten sepanjang 650 meter ini dirasakan warga sangat bermanfaat untuk menunjang perekonomian. Pembangunan jalan di Desa Jatimulya, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi tengah berlangsung. Di lokasi pekerjaan terlihat aktivitas mobil truk melakukan bongkar muatan material batu sepelit. Selain itu, satu unit alat berat tampak melakukan pemberataan material batu di badan jalan. Proyek peningkatan jalan bidang bina warga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini dikerjakan oleh Sivi Rafka. Pembangunan jalan yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten tahun 2023 menelan biaya Rp1,2 miliar lebih. Pemerintah Desa Jatimulya menyatakan, pembangunan jalan ini menjawab kebutuhan masyarakat, mengingat jalan yang diperbaiki merupakan satu-satunya akses masyarakat untuk mengeluarkan hasil perkebunan. Pemerintah Desa Jatimulya berterima kasih kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, Romi Haryanto, yang terus berkomitmen melakukan pembangunan infrastruktur jalan demi kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pembangunan jalan ini, pemerintah desa berharap ke depan aktivitas perekonomian masyarakat di Desa Jatimulya bisa lebih meningkat. Anggaran dari APBD Kabupaten panjangnya kurang lebih 650 meter yang dianggarkan di tahun ini. Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pak Bupati dan segenap OPD dari PUPR, kemudian juga yang selanjutnya ucapkan terima kasih kepada DPRD Tanjung Jabung Timur yang telah menganggarkan jalan yang kita ajukan ini. Ini adalah satu-satunya akses masyarakat Desa Jatimulya untuk mengeluarkan hasil bumi menunjang perekonomian kami di Desa Jatimulya. Jadi harapan kami juga anggaran kedepannya untuk perubahan bisa dilanjutkan lagi karena masih ada kurang lebih 1 km lagi sampai ke kantor desa. Itu juga kondisinya sudah sangat parah sekali. Warga mengaku sangat senang dan bahagia dengan pembangunan jalan boros kabupaten di Desa Jatimulya. Selain dapat menunjang perekonomian, pembangunan jalan ini juga sangat bermanfaat untuk memperlancar akses pendidikan. Kalau aku menurut aku senanglah bisa untuk lewat, anak sekolah bisa jalan, ditambah sampai ke dekat jembatan sini, gitu ya, ke masjid, gitu kan bisa. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Eko Wijaya, National TV, mengabarkan.